Satnarkoba Polres Subang berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 11 kasus tersebut, 7 kasus diantaranya penyalahgunaan narkotika dan 4 kasus penyalahgunaan sediaan farmasi. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 13 tersangka. Di antaranya 8 tersangka penyalahgunaan narkotika dan 5 tersangka penyalahgunaan sediaan farmasi. Kapolres Subang, AKBP Aryek Indra Sentanu, didampingi Kasat Narkoba AKP Heri Nur Cahyo dalam press rilisnya mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini terjadi sepanjang bulan Juli hingga 8 Agustus 2023. Ada 11 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres Subang, di antaranya 7 kasus narkotika, dan 4 kasus sediaan farmasi, ujar Kapolres. Subang AKBP Aryek Indra Sentanu, Selasa, 8 Agustus 2023, siang.